大家早上好。早上好。我们今天学习第五课。Hari ini kita belajar bab 5. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Lause absen dulu ya. Aulia, Afi, Hadir langsung. Hasana, Reza Windy, Hadir langsung. Yolanda, Wang Puhao langsung. Oke, kita lanjut ya. Pelajaran kelima yaitu Mingtian ni you shijian ma? Apakah besok kamu punya waktu? Selanjutnya kita akan belajar kosakata. Lause baca satu kali, kalian ikuti ya. Yue. 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 How. How. Re. How. Re. Re. Nian. Nian. Mingtian. Mingtian. Coba Mbak Avi. Baca satu kali, mulai dari yue sampai mingtian. Yue, hao, re, nian, mingtian. Yang hao itu bukan nada tiga ya, nada empat. Hao, gitu ya Mbak Afi. Lanjut. Ya, bagus. Selanjutnya. Sing chi. Sing chi. Shi jian. Shi jian. Dian. Dian. Fen. Fen. Mbak Eja, coba baca. Sing chi. Shi jian. Dian. Fun. Ya, bagus. Lanjut. Kita bahas juzi kalimatnya ya. Yue artinya bulan. Contoh kalimatnya, inen yo ji ke yue. Yang kedua, hao atau er artinya tanggal. Mingtian shi san yue san hao. Artinya besok bulan 3, tanggal 3. Nian artinya tahun. Contoh kalimatnya, jinnian shi niu nian. Yang keempat, mingtian artinya besok. Contoh kalimatnya, mingtian shi xingji yi. Kalau hari ini bahasa Mandarinnya apa? Ada yang tahu? Mingtian langshi. Ya, tue. Hari ini bahasa Mandarinnya jintian. Kalau besok, mingtian. Lanjut.
Xingqi artinya hari. Contoh kalimatnya, Jintian shi xingqi si, hari ini adalah hari Kamis. Nah, nama-nama hari ini kan ada tujuh ya. Satu minggu ada tujuh hari. Mulai yang pertama hari Senin yaitu Xingqi I, hari Selasa Xingqi er, hari Rabu Xingqi san, hari Kamis Xingqi si, hari Jumat Xingqi wu, hari Sabtu Xingqi liu, untuk minggunya Xingqi re. Lanjut yang nomor 6, shijian artinya waktu. Mingtian wo you shijian artinya besok saya punya waktu. Yang ketujuh, dian atau artinya jam. Xianzai ji dian ini digunakan untuk menanyakan sekarang jam berapa atau sekarang pukul berapa gitu ya. Terus fen artinya menit. Contohnya, xianzai shi wu dian shi fen. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak paham? Paham, Lause. Sudah paham semua ya. Baik, Lause, lanjutkan. Kita belajar yufa. Pernyataan tahun. Tahun yaitu nian. Tahun 1935 bahasa Mandarinnya yaitu 1935年, 1935年. Kalau 2015, 2015年, 2015年. Kalau 2018, ada yang bisa? Erling Shepanian, tui malau shu. Tui. Tui, lanjut ya. Sudah paham semua sepertinya. Untuk urutan penulisan waktu dan tanggal. Karena urutan penulisan waktu dan tanggal ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Mandarin, kita menulis tahun dulu, terus bulan, selanjutnya yaitu tanggal. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tanggal dulu, bulan baru tahun kan ya. Jadi kebalikannya. Coba dibaca Mbak Aulia. Iya, saya Lasu. Ya, silakan dibaca. Yang mana ya, Lasu? Yang tahun 1945, Mbak Aulia. Mbak Aulia, nampaknya Wang Puhao. Halo, Shu. Mbak Afi, bisa tolong dibacakan, bantu membaca. Nian Yue Renhao I Jiwo 1945年 1月11号. Ya, betul. Lanjutnya. 2018年. Oh. Iya, Mbak Afi, lanjutnya. Mohon maaf kepencet tadi. Ya, 2018年 2月5号. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang menit ya. Untuk menyatakan 30 menit selain kata shen shi fen, kita bisa menggunakan secara langsung menyebutkannya dengan kata pan. Begitu juga untuk 15 menit, shi wu fen bisa menjadi yi ke. Apabila menitnya menggunakan
kata pan atau ike, maka tidak perlu menambahkan kata fen. Misalnya, san tian pan, nggak boleh san tian pan fen gitu, nggak boleh ya. Harusnya san tian pan gitu aja. Terus apabila menggunakan kata cha, maka disebutkan terlebih dahulu kurang berapa menit baru menyebutkan jamnya. Contohnya 8:55. Chao wu fen pa dian. Jika dalam bahasa Indonesia berarti jam 9 kurang 5 menit. Tapi juga bisa menyebutkannya 9:55, itu sama saja ya. Cuma cha-nya ini ditaruh di tengah-tengah gitu. Lanjut. Kita main tebak kata ya. Yang pertama ini apa? Sejen. Ya. Lanjut. Lanjutnya. Tian. Ya. Lanjut. Mingtian. Mingtian, ya. Selanjutnya itu, hans apa? How. Nada empat, ya. Ya, langsir. How. Ya, tuh. Selanjutnya. Apa bacanya, Mbak Reza? Sinci. Tue. Lanjut. Nian. Ya, betul, Mbak Vi. Ya, dua kata terakhir. Yue sama fen. Lanjutnya. Lao se tanya ya, xiancai ji dian? Jawabnya sesuai gambar yang ada di PowerPoint ya. Sensei Ji Tian. Ya, selanjutnya jam 7:15. Liu Tian Si Xiao Wufan. Ya, itu jam 6 lebih 45 menit ya. Liu Tian Si Xiao Wufan.
Kalau jam 7 kurang 15 menitnya. Cha ike chi dian atau chi dian cha ike. Selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Saya langsung. Ya, silakan, Avi. Yang pertama itu setian show setian show pencong tema rasa. Ya, boleh. Kalau selain show pencong biasanya pakai ike setian ike gitu ya Mbak Avi. Ya, langsung. Selanjutnya jam 9:30. Bahasa Mandarinnya. Mbak Yolanda barangkali. Jiu Dian Pan. Ya, betul. Selanjutnya Mbak Reza Windy. Lebih 10 ya itu. Lebih 10 menit. Setian. Ya, betul. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, lause akhiri ya. Jintian meyo zuoye, xiexie tajia. Tajia zaijian. Zaijian, lause.